Sebuah unggahan bernarasikan seorang penumpang wanita jatuh ke dasar rel saat kereta api sedang melintas, viral di media sosial. Wanita muda yang tak diketahui identitasnya ini, jatuh ke dasar rel lalu pada saat yang bersamaan datang kereta yang akan berhenti di stasiun tersebut. Berdasarkan keterangan dalam postingan yang diunggah akun Twitter TXTDRJKT, kejadian tersebut terjadi di Stasiun Sudirman. Berdasar waktu yang tertera pada posting di akun TikTok Nita Yaang, diduga peristiwa ini terjadi pada Rabu, 12 Juli 2023, malam. Beruntung sang wanita selamat dari kejadian itu. Seorang petugas dengan sigap menyelamatkan wanita itu lalu berdiam di balik peron rel kereta. Sesaat setelah kereta melintas, barulah para petugas menaikkan wanita tersebut kembali ke ruang tunggu penumpang. Kejadian ini sontak menarik perhatian warganet. Tak sedikit yang tercengang dengan adanya kejadian tersebut. Jangan lupa subscribe ya!